guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel Arsika Design. Channel yang akan membahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama kami, sahabat Arsika, yang akan menemani dan membahas tugas dari sasukan kami, yang bernama Ibu Winda yang berdukaskan di Bogor, dengan ukuran tanah 11 x 18 meter. Dengan perkiraan bebong tersebut, kami gunakan 13 satuan Jabodetabek. Tentunya di luar biaya furnitur ya guys. Langsung saja, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Baiklah, kita memasuki tahapan kedua, yaitu tahapan skematik dana. Kita bagi menjadi dua bagian. Pada lantai dasar terdapat taman, karpot, teras, ruang tamu, ruang keluarga, musola, ruang tidur, area wudhu, toilet, dan ruang makan. Pada bagian belakang terdapat minibar, pantry, ruang tidur, toilet, teras, dapur, dan taman. Nah, pada lantai satu ini terdapat rooftop, 3 ruang tidur, ruang keluarga, ruang duduk, 2 toilet, dan area cuci jemur. Next, kita beralih ke 3D animasinya. Selamat menyaksikan, guys. Sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini tentunya sangat spesial. Kita akan menghadirkan hunian impian Anda dengan konsep rumah klasik modern. Pilihan mewah yang elegan, inilah ciri utama dari desain rumah klasik. Namun beberapa orang enggan menerapkan desain ini karena khawatir tampilan rumah jadi terlalu berlebihan dan justru terkesan norak. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena desain klasik tetap bisa diterapkan tanpa terlihat norak. Inilah desain yang dikenal sebagai desain rumah klasik modern. Rumah klasik modern menggabungkan antara unsur klasik yang identik dengan kesan elegan dengan unsur modern yang simpel. Sentuhan dalam bangunan-bangunan di Eropa masih tampak di desain rumah modern, namun hadir dengan tampilan yang lebih minimalis. Penggunaan warna dari eksterior rumah, rumah klasik yang mewah memiliki ciri khas yang bisa Anda ambil untuk mendesain rumah klasik modern yang mewah. Warna yang cerah seperti putih pastel dengan atap berwarna biru merupakan sebuah statement yang kental bahwa rumah tersebut sangatlah elegan. Untuk semakin mempertegas sentuhan klasik, dihadirkan railing pada beranda rumah dengan model yang menawan. Warna gelap supaya kesan elegan bisa terpancar dari luar rumah mewahmu. Sentuhan klasik sangat terasa dari 4 pilar besar sebagai penyangga konstruksi. Sedangkan sentuhan modern berasal dari bentuk bangunannya serta penggunaan atap datar. Tentunya disediakan dengan karpot yang berukuran 4x6 meter dan juga adanya taman yang terlihat menyegarkan. Wah, ini dia ruang tamu. Konsep interior bergaya klasik selalu memperhatikan pola simetri yang kuat. Keseimbangan yang dihasilkan benar-benar mampu menampilkan suasana dan nuansa ruang yang terlihat elegan. Kita memasuki ruang tidur satu yang berukuran 4x4 meter. Gaya desain ini tidak menampilkan banyak warna, hanya menggunakan 1-2 warna saja. Selain itu, aksesoris yang digunakan pun hanya aksesoris tertentu yang memang dibutuhkan, seperti jam dinding, taman kecil sebagai aksen, dan juga beberapa elemen dekor yang tidak terlalu memakan tempat. Terdapat ruang makan yang terlihat menawan dan juga minibar beserta pantry yang super kekinian.
kita beralih pada room tour 2 yang berukuran 4x6 meter. Salah satu elemen penting dari interior kamar tidur adalah kasur atau tempat tidur. Model tempat tidur bergaya klasik dengan ukiran, pahatan, dan teknik sepuhan adalah hasil kreasi yang sempurna. Desain kamar tidur mewah mesti memiliki satu dari jenis perabotan mewah. Lapisan bantal dan spray dengan kombinasi warna di atas tempat tidur juga akan menciptakan nuansa dan kemewahan yang melimpah. Dilengkapi juga dengan fasilitas yang modern, dengan perpaduan interior yang super menawan. Kita beranjak pada lantai 1, dengan digunakan finishing besi hollow pada lift tangga kali ini. Kemudian tersedia tempat duduk yang bisa digunakan untuk bersantai. Kita memasuki ruang tidur 4 yang berukuran 4x4 meter. Kamar tidur bergaya klasik modern hampir menonjolkan nilai seni yang tinggi. Hal ini dikarenakan keindahan sepi akan menciptakan kenyamanan dan inspirasi bagi penghuninya. Maka dari itu, desain kamar tidur klasik modern mestilah benar-benar melalui perencanaan dan penataan yang sempurna. Kita menuju ruang tidur 3 yang berukuran 4x4 meter. Ruang ini didesain sesuai requestan kami, dengan terdapat hiasan yang menarik pada tiap headbed dan juga pengoptimalan pencahayaan alami. Next, terdapat toilet yang berukuran 2x2 meter dengan fasilitas shower yang terlihat nyaman ya guys. Kita beralih pada room tour 5 yang berukuran 4x4 meter. Ruang ini didesain dengan konsep sederhana namun tetap mewah, dengan aksen velvet headbed yang bermodel melengkung yang terlihat nyaman dan juga fasilitas lighting yang sesuai. Pada rooftop kali ini bisa digunakan sebagai area bersantai yang super cozy. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you on next video. Bye bye.